Oke, kita jumpa lagi bersama channel Mekanik 4 dengan kehadiran video yang baru ini. Saya memberi tutorial cara memasang per kampas belakang mobil Panther yang benar. Per yang kecil ditaruh di dalam, kebalikan dari yang di luar. Setelah kancing sepatu kampas dikaitkan, kita pasang per yang di luar. Semak baik-baik cara memasangnya. Itulah posisi per kampas yang benar. Terus lalu yang bawah dipasang yang besar, posisi lubang di atas biar tidak terlalu longgar. Semak baik-baik ya, itu posisi pernya agar nanti saat middle rim diinjak tidak macet. Setelah posisi pernya benar, kita pasang tromol. Posisi tromol dipaskan tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit agar nanti roda tidak akan panas. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Selamat mencoba.